Sekretaris Kabinet Republik Indonesia resmi mengeluarkan arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama untuk seluruh aparatur sipil negara atau ASN di instansi dan organisasi perangkat daerah. Menanggapi arahan tersebut, Pemkot Pontianak memastikan siap menaati larangan bukber selama bulan puasa. Para pejabat dan ASN di lingkungan pemerintahan diminta mematuhi aturan yang disampaikan. Sejauh ini yang kita dapat itu baru surat perintah dari Sekretariat Presiden, Presidenan kepada Mendagri untuk menindaklanjuti memberikan surat edaran kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia untuk tidak melaksanakan buka puasa bersama, di mana kita masih diinstruksikan, diimbau untuk lebih berhati-hati, di mana pandemi COVID ini kan belum resmi dari pandemi menjadi endemi. Nah, artinya dari pandemi menuju endemi ini perlu kehati-hatian sehingga kasus-kasus demi kasus ini tidak terulang atau tidak timbul lagi. Arahan tersebut dikeluarkan sesuai perintah Presiden, sebab COVID-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Larangan buka puasa bersama itu dipastikan tidak berlaku untuk masyarakat atau pihak swasta. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.